Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Meditan. Nah, hari ini aku mau kasih my updated skincare routine. Sekalian review salah satu produk skincare itu dari Kalista Skincare. Yay! Jadi FYI, aku itu sekarang kembali lagi pakai produk dokter setelah 2 tahun kali ya aku nggak pakai produk dokter. Kenapa? Karena kemarin itu beberapa bulan yang lalu itu kulit aku tuh emang lagi gak bisa kompromi banget jerawatan, karena aku sempat pindah ke Bandung, pindah lagi ke Jakarta, jadi kayak pindah-pindah tempat gitu. Mungkin karena iklim atau stres juga dan makanan juga kali ya, jadi aku kemarin sempat kayak jerawatan. Terus yang bekas jerawat yang sempat aku pernah breakout itu yang Cosrx juga itu gak hilang-hilang, susah banget hilangnya. Aku udah pakai produk skincare yang biasa aku pakai yang dulu itu cocok banget di aku, terus juga udah pakai masker segala-segala gitu, tapi susah, nggak ngaruh. Akhirnya aku pergi ke klinik kecantikan, ke dokter, dan aku perawatan di sana. Kenapa? Karena itu tadi, karena aku udah desperate banget, aku udah bingung banget mau pakai produk apa, karena aku nggak mau coba-coba produk baru lagi, aku takut ntar malah makin parah, makin breakout, karena aku udah pernah ngalamin itu kan, jadi aku gak mau. Jadi aku langsung aja gitu pergi ke dokter yang lebih tahu aku harus pakai produk apa dan dicampur dengan treatment apa biar si kulitnya tuh lebih cepet pulih gitu. Nah, kenapa aku milih Kalista ini? Karena yang pertama itu adalah dia deket lokasinya sama kosan aku sekarang, terus juga reviewnya oke, okay. Aku cari-cari reviewnya dan juga harganya gak terlalu mahal. Jadi sempat kemarin itu aku searching-searching beberapa klinik kecantikan yang deket dari kosan, karena menurut aku lokasi itu penting ya, karena biar kalau misalnya mau apa-apa tuh gampang. Nah, aku tuh sempat kepikiran buat ke Irene sama si Kalista ini. Cuman kendalanya adalah Irene itu antrinya lama banget. Jadi tiap aku kesana aku tuh ngeliat kayak, oh my god, antreannya panjang gitu. Dan aku tuh orangnya malas ngantri, karena menurut aku kayak buang-buang waktu aja. Kayak kalau misalnya tiap kita mau kontrol ngantri lama, kontrol ngantri lama, sedangkan kan gak setiap waktu aku punya waktu sebanyak itu. Akhirnya aku memilih Kalista. Terus plusnya dia itu lebih deket juga lagi ke kawasan aku tuh, kayak cuman 2 kilo gitu. Terus kalau untuk masalah harga sih gak jauh beda lah sama Irene, meskipun kayaknya lebih mahal dikit Kalista, cuman ya gak masalah. So, ini produk pertama yang aku dapetin pas aku pertama kali datang. Sebenarnya aku tuh udah 2 kali datang ke sana, karena aku udah 2 bulan, bukan 2 bulan, udah sebulan sih pakainya. Aku udah 2 kali repurchase gitu. Nah, yang pertama ini aku treatment sama dikasih produk. Jadi biasa lah ya, awalnya pas datang terus konsultasi ke dokter, bikin member dan lain-lain, itu standar. Terus kata dokternya waktu itu kulit aku itu sebenarnya normal, cuman memang ada beruntusan dan beberapa jerawat di daerah-daerah tertentu. Aku nggak bisa nunjukin hasil diagnosisnya karena kartunya kan nggak dikasih ya di sana. Terus aku direkomendasiin lah untuk treatment. Awalnya aku disuruh treatment IPL sama facial, cuman setelah milih-milih lagi, akhirnya aku lebih milih yang paket Acne Basis, karena dia tuh ada promo gitu. Jadi dia itu full facial, full acne facial sama acne peeling gitu. Nah, ini aku masih punya stroke dan pembelerannya gitu, jadi biar nanti kalian tahu. Jadi pertama itu aku disuruh treatment yang acne facial sama peeling. Itu tuh paketnya kan lagi promo, jadi cuman Rp330.000 untuk facial dan peelingnya. Kayak gitu. Terus untuk produknya aku dikasih, yang pertama itu adalah mencuci muka. Ini facial wash for acne skin dan juga balancing toner. Ini udah kotor banget. Ini toner sama facial washnya. Ini tuh harganya sekitar
untuk yang facial washnya itu dia harganya Rp80.000, sedangkan yang si tonernya dia harganya Rp55.000. Terus untuk krim paginya aku dikasih kayak gini sih, kayak krim pagi racikan gitu kayaknya. Ini tuh harganya Rp70.000, ya Rp70.000. Harganya masih terjangkau menurut aku, jadi nggak berat kalau misalkan kita mau rutin perawatan gitu. Terus, oh ya, yang plus lagi di sana adalah konsultasinya free. Jadi kalian kalau misalnya mau konsultasi tiap datang pun ya udah nggak masalah karena free. Terus aku dapat sunscreen for oily skin. Aku dapat dua sebenarnya, karena yang satu lagi tuh bonus karena aku pembelanjaan di atas 700.000 gitu. Jadi di atas 500.000. Jadi dapat free sunscreen lagi, dan sunscreen yang satunya tuh udah habis, udah aku buang, ini ada satu. Itu kalau misalnya beli itu sunscreennya harganya Rp70.000 juga. Aku dapat dua, yang satu beli, yang satu gratis. Terus dapat serum acne kayak gini. Ini tuh harganya Rp96.000. Terus ini krim malamnya MCA2, itu harganya Rp75.000 gitu. Dan total semuanya itu Rp785.000, hampir Rp800.000 lah ya aku untuk first treatment. Nah, untuk treatment yang keduanya itu tergantung nanti disesuaikan sama kulit kalian, gimana kalian butuh treatment lagi apa enggak, terus krimnya yang habis apa gitulah, pokoknya disesuaikan aja sama kondisi kulit kalian. Yang aku suka dari si Kalista ini, dia itu enggak maksa. Jadi pas pertama kali aku datang, dokternya nanya mau pakai krim dari sini apa enggak, mau treatment apa enggak. Jadi enggak diharuskan kalau misalkan kita pakai produk dari Kalista tuh enggak diharuskan harus selalu treatment, dan sebaliknya kita misalkan pengen treatment aja tapi kita udah punya produk sendiri yang udah cocok juga, it's okay. Jadi dokternya nggak maksa, cuman karena aku emang niatnya dari awal mau pakai produk dari situ, jadi ya udah gitu aku pakai produk dari situ dan juga treatment karena pengen biar lebih maksimal aja gitu. Nah, terus untuk review setelah aku sebulan lebih pakai produk-produk di sini itu, ya jerawat aku sekarang udah lumayan berkurang, cuman memang kemarin itu after peeling kayak sekitar sebulan kulit aku tuh benar-benar jadi lumayan sensitif banget, jadi kering banget karena tadi kan aku kesana lagi ya, terus aku konsultasi lagi sama dokternya, terus aku bilang kok dok kulit aku jadi kering dan lain-lain, terus kata dokternya emang kalau misalkan varian yang buat ngilangin jerawat tuh rata-rata pasti bikin kulit kita kering dulu, kering banget karena mungkin untuk ngeringin jerawatnya juga, jadi otomatis kulit kita jadi kering. Itu sih kendala yang minusnya, kulit aku tuh jadi kering banget dan kayak agak sedikit ngelupas-ngelupas gitu karena mungkin juga after peeling juga, jadi ngelupas kulit aku kemarin, padahal aku itu dulu sempet peeling kayak sekitar 3 tahun lalu gitu, aku pernah peeling dan aku gak ngelupas, dan ini tuh kemarin pas aku peeling ngelupas lumayan gitu, gak tahu emang karena peelingnya yang ngelupas atau emang produknya yang bikin kering, jadi kering saking keringnya jadi ngelupas gitu loh. Nah, jadi kulitnya kemarin tuh kayak bener-bener ngelupas kayak di sekitar, pokoknya ada daerah-daerah yang berjerawat sama daerah-daerah sini tuh kayak ngelupas, terus kayak kemarin tuh agak memerah gitu daerah sini, agak sensitif karena kulit aku tuh kemarin juga waktu didiagnosa itu normal, jadi nggak oily dan nggak kering tapi sensitif, agak sedikit sensitif gitu. Jadi pas kemarin aku pakai produk ini dan juga peeling tuh yang ngaruh banget tuh di sekitaran sini tuh dia kayak ngelupas dan memerah banget gitu. Itu sih paling. Kalau misalnya untuk jerawatnya sekarang alhamdulillah udah nggak ada, udah kering semua, tinggal bekas-bekasnya aja. Ini tuh masih ada sih bekas-bekasnya dan kayak merah-merahnya, ya moga aja kalau diterusin bakal jadi bersih lagi kulit aku gitu. So, mungkin itu aja sih reviewnya, singkat banget. Kalau bisa kalian mau tanya-tanya lebih, kalian boleh komen di bawah. Itu dia sedikit review dari aku tentang Kalista Skincare. Kalau misalnya kalian mau
aku bikin video apa lagi juga komen di bawah, karena aku sekarang lagi bingung banget mau bikin video apa. So thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye. Halo semua, assalamualaikum.